distribusi probabilitas banyak sisi gambar jika sebuah uang logam dilempar 6 kali. Nah, pertama kita mencari probabilitas dari setiap kejadian terlebih dahulu. Karena uang logam hanya akan muncul sisi angka atau sisi gambar, maka probabilitas dari setiap kejadian adalah 0,5. Jadi probabilitas muncul sisi gambar 0,5 dan probabilitas muncul sisi angka adalah 0,5. Selanjutnya, bisa kita masukkan ke rumus umum. Nah, untuk karena yang ditanyakan muncul sisi gambar, bisa kita misalkan untuk P itu sama dengan 0,5. Dan untuk pelemparan sebanyak 6 kali berarti dapat kita misalkan N sama dengan 6. Langsung kita masukkan, kita substitusi ke rumus umum yaitu PX sama dengan kombinasi NX kali P pangkat X kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X. N min X. Nah, langsung kita masukkan kombinasi 6X, N nya 6, kombinasi X, P, P nya selanjutnya kita masukkan P nya yaitu 0,5 pangkat X, lalu 1 min P pangkat N min X. 1 min P nya 0, P nya 0,5 pangkat N min X, N nya 6, 6 min X. Nah, selanjutnya sama dengan 6 kombinasi X. Nah, untuk 0,5X, 1 dikurangi 0,5 yaitu 0,5, sehingga didapatkan kombinasi 6X 0,5 pangkat X kali 0,5 pangkat 6 min X 6,5 min 6,5 min X, sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 0,5 karena ini perkalian, sehingga X plus 6 min X, sehingga menjadi 0,5 pangkat 6. Nah, jadi rumus untuk banyak muncul sisi gambar pada percobaan pelemparan sebuah uang logam sebanyak 6 kali adalah PX sama dengan kombinasi dari 6 dan X kali 0,5 pangkat 6.